Assalamualaikum sahabat. Sekarang ini Minggu 31 Desember 2023. Saya berada di lokasi Pasar Ikan Karang Sambung, Desa Karangkerja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, untuk melihat-lihat begitu ramainya pasar ikan yang berada di Karang Sambung ini menjelang tahun baru 2024. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, para pedagang begitu membludak menjelang tahun baru sampai memagari jalan raya yang hari biasanya hanya berjualan di sekitar tempat pelelangan ikan. Pembeli begitu membludak memenuhi jalan sepanjang tempat pelelangan ikan. Pembeli tidak hanya berasal dari daerah sekitar, akan tetapi juga berasal dari daerah lain yang rela berdesak-desakan untuk mencari ikan yang dijadikan untuk bakar-bakaran menjelang tahun baru 2024. Sahabat, yang masih menjadi primadona ikan menjelang tahun baru biasanya ikan ketong dan ikan abangan atau mata goyang yang pas sekali untuk dijadikan ikan bakar. Para penjual juga ada yang menyediakan jasa untuk mengupas ikan agar lebih praktis, tinggal dibawa pulang dan langsung dimasak. Oke sahabat, kita lihat keramaian selengkapnya Pasar Ikan Karang Sambung. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Thank you.
nyala aja. Thank you.
Oke sahabat, demikian situasi dan kondisi pasar ikan Karang Sambung menjelang tahun baru 2024. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa di tahun baru nanti, sehat dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin.